rangka mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia. Melalui instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepakbolaan nasional. Pusat Prestasi Nasional, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengagendakan program penguatan pendidikan karakter dan pengembangan prestasi melalui kompetisi sepak bola yang disebut Gala Siswa Indonesia SMP tahun 2020. GSI merupakan salah satu wadah bagi siswa dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter. Melalui olahraga, khususnya sepak bola, GSI tingkat SMP tahun 2020 dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, dan internasional. Tahun 2020 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan GSI SMP. GSI mempertandingkan tim antar SMP secara berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten kota, hingga provinsi dan nasional yang sudah terdaftar pada laman Puspresnas. Tahun 2020 ini merupakan masa pandemi COVID-19, di mana seluruh rangkaian kegiatan harus mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Pendaftaran peserta GSI tahun 2020 telah dibuka pada tanggal 1 Juni 2020, yaitu pendaftaran tingkat kecamatan. Kegiatan kompetisi untuk tahun 2020 pada masa pandemi COVID pada seleksi tingkat kecamatan ditiadakan. Akan tetapi, pemain yang sudah registrasi di kecamatan harus dipilih melalui talent scouting untuk dijadikan tim yang akan mengikuti kompetisi pada tahapan berikutnya. Dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19, kegiatan kompetisi GSI tingkat kabupaten kota pada tahun 2020 akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Pelaksanaan kompetisi GSI tingkat nasional tetap direncanakan dan digelar dengan mengacu kepada protokol kesehatan COVID-19. Pusat Prestasi Nasional Sekretaris Jenderal Kemendikbud bekerjasama dengan PSSI melakukan talent scouting GSI pada kegiatan kompetisi GSI SMP tingkat nasional tahun 2020. Kita menghadapi tatanan kehidupan baru, tapi kita tetap berprestasi dari rumah untuk mengikuti GSI. Ikuti seleksi daerah sesuai protokol COVID-19. Anak-anak berprestasi di semua bakat harapan bangsa. Tetap semangat, selalu berolahraga, jaga kebugaran dan kesehatan. Terus belajar dan meraih prestasi.